kembali kita sama saya di Saputra adalah Mr. Trip. Nah pemirsa, saya akan memberikan tips yang sangat berguna untuk Anda. Bila Anda berada di dalam lift pemirsa, Anda mungkin akan merasakan yang namanya kebosanan pemirsa. Nah saya mempunyai beberapa tips untuk membuang kebosanan Anda di dalam lift. Dan tips yang pertama adalah bila Anda tidak di dalam lift pemirsa, bayangkan bila Anda ini menjadi seorang penyanyi pemirsa. Gimana pemirsa? Anda juga bisa memanfaatkan waktu Anda untuk berolahraga. Jika ada orang yang masuk ke dalam lift, sapalah dengan sopan. Berusahalah akrab mungkin. Siapa tahu dia bisa jadi teman Anda. Lantai 5. Lantai 5 ya. Makasih ya. Berdua dengan orang yang tidak Anda kenal, perhatikanlah orang tersebut baik-baik. Siapa tahu Anda mengenal dia. Agar suasana lebih ceria, Anda boleh bercanda dengan orang yang tidak dikenal itu. Tidak menyenangkan, isengin aja sekalian. Halo dok, ini saya dok. Bagaimana kondisi kesehatan saya? Misalkan acting, Anda bisa berlatih acting di dalam lift dengan menggunakan orang yang ada di dalam lift itu sebagai dalam main Anda. Jangan mas. Ikut saya.
pertigaannya sendirian ataupun berdua di dalam lift. Nah, bagaimana jika Anda beramalan di dalam lift? Ikuti tips-tips saya berikutnya minggu depan. Dah. Mas, ini tukang ketoprak, nggak apa-apa dong.